Selamat datang di PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama. Perusahaan terkemuka penghasil produk-produk stainless steel berkualitas sejak tahun 1979. Keselamatan kerja dan lingkungan hidup itu adalah prioritas utama bagi PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama. Di setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, keselamatan kerja harus diutamakan. Dan kita jangan pernah lupakan bahwa lingkungan hidup itu juga harus kita jaga. Reputasi kami dihasilkan oleh dedikasi dan kerja keras para tenaga ahli yang tidak kenal lelah melahirkan inovasi yang diimplementasikan menjadi produk-produk berkualitas tinggi melalui fasilitas-fasilitas penunjang kinerja terbaik yang terdapat di lokasi pabrik kami. Di PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama, terdapat beberapa area yang berpotensi menimbulkan bahaya, di antaranya area genset dan area pembuangan limbah. Kami berkomitmen untuk selalu melakukan tindakan preventif kecelakaan kerja dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan hidup. Kami akan mengikuti dan mematuhi segala peraturan pemerintah Republik Indonesia mengenai health, safety, dan environment. Melakukan tindakan improvement secara terus-menerus dalam hal health, safety, dan environment ini. PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama dalam menjalankan usahanya menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan serta mutu. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, AUKSAS 18001 versi 2007. Sistem manajemen lingkungan, ISO 14001 versi 2015. Pada setiap fasilitas produksi kami, Anda diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Tamu diwajibkan untuk melapor pada pos keamanan dan mendapatkan ID card. ID card tersebut wajib dipakai selama kunjungan. Bagi mitra atau supplier perusahaan, wajib menjalani pemeriksaan kelayakan kendaraan dan peralatan pengamannya. Mengikuti pengarahan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan sesuai instruksi dari petugas kami. Selalu gunakan APD standar, helm pengaman, kacamata pelindung, sepatu safety, rompi, earplugs untuk di area dengan tingkat kebisingan tinggi. Pastikan petugas kami selalu mendampingi dan mengarahkan Anda selama kunjungan. Berjalan pada area jalur pejalan kaki. Setiap jalur pejalan kaki dapat Anda kenali dengan tanda-tanda sebagai berikut. Apabila Anda melihat suatu kondisi yang tidak aman atau mengancam keselamatan, segera laporkan hal tersebut pada petugas pendamping Anda. Mematuhi semua peraturan HSE yang berlaku. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam lingkungan pabrik kami. Merokok di luar area yang telah ditentukan sebagai smoking area. Hal ini sangat berbahaya karena banyak bahan yang mudah terbakar di seputar fasilitas produksi kami. Smoking area telah kami sediakan di tempat-tempat khusus. Dilarang mengambil foto atau video. Dilarang menggunakan telepon genggam sambil berjalan untuk tujuan apapun. Dilarang membawa senjata tajam, minuman beralkohol, dan narkoba.
dilarang memakai sandal atau celana pendek, dilarang membuang sampah sembarangan. Perlu Anda ingat, tanda telah terjadinya keadaan darurat adalah bunyi sirene terputus-putus. Apabila sirene tersebut terdengar, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Jangan panik, hentikan semua pekerjaan dan matikan mesin. Segera menuju titik kumpul. Ikuti arahan dari tim tanggap darurat atau petugas yang sedang mendampingi Anda. Berikut adalah peta evakuasi dalam keadaan darurat. Titik kumpul darurat berada di bagian selatan, tepatnya di depan gerbang akses masuk fasilitas produksi kami. Ada beberapa nomor telepon yang dapat Anda hubungi dalam keadaan darurat. Dengan pemahaman menyeluruh terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, kami berharap keselamatan dan kesehatan kita selalu terjaga. Menggapai prestasi dengan mengutamakan keselamatan. Meraih kesuksesan dan maju bersama.